pelaksanaan lingkungan pers sebagaimana di Al-Qur'an ke-1. Jadi kelihatannya ada Bang Arif. Iya. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan pelanggaran dikurangkan seluruhnya dan pidana dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Lima, menetapkan barang bukti handphone, flashdisk dikembalikan kepada bahannya sah alam. Sekurang 1 buah celana jeans panjang warna biru dokter kembalikan kepada korban Sunyanto. 1 buah baju kaos warna ungu dirampas untuk diserahkan. 6 menilai itu terdakwa bayar biaya perkara Rp7.000. Itu ya. Dari majelis saudara dihukum selama 1 tahun, saudara boleh pikir-pikir selama 7 hari untuk menerima atau menolak putusan. Demikian sidang dipimpin. Ya, saya enggak. Coba suara ya.